Selamat datang di video ajar simulasi ujian OSCE. OSCE atau Objective Structure Clinical Examination adalah suatu metode untuk menguji keterampilan klinik secara objektif dan terstruktur dalam bentuk putaran station dengan waktu tertentu. Objektif karena semua mahasiswa akan diuji dengan ujian yang sama. Setiap ujian OSCE, mahasiswa akan mengikuti karantina, baik pada sesi pagi maupun sesi siang. Karantina ini bertujuan agar tidak ada pertemuan antara mahasiswa yang sudah melakukan ujian dengan mahasiswa yang belum melaksanakan ujian, sehingga tidak terjadi kebocoran soal ujian OSCE. Mahasiswa wajib datang tepat waktu sesuai jadwal karantina yang telah diberitahukan saat pengarahan. Selama karantina, mahasiswa diharap menjaga ketenangan di dalam ruang karantina dan melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, berdiskusi, maupun berdoa. Bagi mahasiswi, rambut harap diikat rapi, tidak menggunakan riasan yang berlebihan, menggunakan kemeja berkerah, jas lab, dan ID card, serta menggunakan rok berbahan kain di bawah lutut dan sepatu tertutup. Bagi mahasiswa, rambut harap dipotong rapi, menggunakan kemeja berkerah, jas lab, dan ID card, serta celana berbahan kain dan sepatu tertutup. Selama karantina, mahasiswa dilarang menggunakan handphone, tablet, laptop, dan alat komunikasi lainnya. Bagi yang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun, wajib mengumpulkan kepada petugas untuk disimpan dan dikembalikan setelah ujian selesai. Kloter selanjutnya, Akila, Jasmine, setelah nama mahasiswa dipanggil sesuai kloter, mahasiswa diminta berbaris dengan rapi dan jangan meninggalkan barang di ruang karantina. Semua barang bawaan mahasiswa harap dibawa saat menuju lokasi ujian. Mahasiswa diminta berbaris dengan rapi dan menuju ke lokasi ujian OSCE di gedung E. Lokasi ujian akan dibagi menjadi dua lantai, sesuai dengan paket soal yang telah didapatkan. Mahasiswa diharap menempatkan diri sesuai dengan paket soal yang telah dibagikan dan menempatkan barang bawaan di tempat yang sudah ditentukan. Mahasiswa duduk di kursi yang berada di depan pintu station dengan kode soal yang telah didapatkan. Thank you.
Selamat datang di OSCE Nasional. Peserta ujian dipersilakan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Silakan membaca soal. Mahasiswa diberi waktu 60 detik untuk membaca soal. Pastikan baca soal dengan teliti dan perhatikan apa saja tindakan yang harus dilakukan. Silakan masuk. Setelah dipersilakan masuk, segera masuk ruangan dan jangan lupa mengetuk pintu. Sapa dosen penguji dan perkenalkan diri dengan memberikan ID card serta menyebutkan nama dan nomor induk mahasiswa. Mahasiswa diberi waktu 10 menit, dimulai dari bel untuk masuk ke dalam ruangan. Perkenalkan diri Anda kepada pasien, dan lakukan anamnesis, serta tindakan sesuai dengan soal yang diberikan. Dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Mahasiswa akan diberi 10 menit untuk menyelesaikan tindakan. Dan pada 2 menit terakhir, akan ada bel penanda bahwa waktu mengerjakan tindakan tersisa 2 menit. Setelah keluar ruangan, mahasiswa duduk di depan ruangan berikutnya. Penting untuk diperhatikan, selama duduk atau selama ujian berlangsung, mahasiswa dilarang berkomunikasi dengan mahasiswa lainnya. Lalu sama seperti sebelumnya, mahasiswa akan dipersilahkan membaca soal dan masuk ke dalam stesen. Setelah mahasiswa keluar dari ruangan terakhir, mahasiswa diminta berbaris dengan rapi dan menuju ke ruangan karantina. Terima kasih telah melihat video ajar simulasi ujian OSCE. Selalu perhatikan pengumuman yang ada, semoga ujian Anda sukses.